Selamat datang di channel Semangat Pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Kali ini akan saya bagikan tutorial tentang cara membuat thumbnail dengan menggunakan aplikasi Ultimate Thumbnail Maker. Simak terus ya teman-teman. Selamat datang teman-teman di channel Semangat Pagi. Kali ini akan saya bagikan tutorial tentang cara membuat thumbnail menggunakan aplikasi Ultimate Thumbnail Maker. Pertama kita download terlebih dahulu di Play Store. Nah, seperti ini, kemudian kita ini sudah saya install dan saya download, kemudian saya buka. Seperti ini teman-teman, kemudian kita pilih create. Selanjutnya kita pilih rasio 16 berbanding 9. Kemudian kita diarahkan untuk memilih background. Kita bisa memilih background. Di sini ada macam-macam pilihan tergantung dari teman-teman. Saya coba menggunakan background ini. Kemudian saya masukkan foto yang sesuai dengan tema video saya. Kita contohkan di sini akan kita buat thumbnail menghapus background foto. Kemudian akan saya masukkan stiker yang sesuai. Kemudian akan saya masukkan tulisan. Di sini tulisannya tutorial menghilangkan background foto. Oke.
Kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman, tutorial menghapus background foto dengan cepat dan mudah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial Semangat Pagi selanjutnya. Semangat selalu.